Welcome back to my channel Eva Sumanjunta. Saat ini gua mau nunjukin salah satu hotel keren yang ada di Makau, namanya Fisherman. Ini adalah duplikatnya dari desain Yunani ya. Lihat di belakang. Nah, ini adalah replikanya dari Yunani itu. Kita enggak perlu jauh-jauh sampai ke Eropa. Di sini aja. Nah, gedung ini ukurannya diminiin ya. Jadi dia lebih kecil dari size aslinya, tapi tetap struktur bangunannya sama persis dengan yang ada di Yunani. Nah, ini kita dari tampak belakang. Ini biasanya dipakai untuk konser musik, tapi karena COVID-19 nggak bisa. Dan dilarang juga untuk masuk duduk di stadion. Tadi sudah saya perlihatkan ya. Yuk, ikutin terus. Nah, saya berada di kawasan sini. Ini adalah tempat kumpulnya atau kafe-kafe atau juga tempat diskotik ya. Ini namanya Madau. Atau nggak jelas juga, dan di situ ada diskotik namanya D3 dan D2. Itu buka setiap malam jam 11 sampai pagi ya. Nah, inilah lokasinya. Di sini juga terdapat banyak restoran-restoran dan harganya juga lumayan. Nah, ini sebelum COVID-19 tuh banyak banget turis-turis, dan ini salah satu target turis juga untuk dikunjungin lokasi ini. Tapi karena lockdown, sepi, gak ada siapa-siapa sob. Tuh, sepi banget. Tempatnya cantik banget tuh. Dan sebenarnya sob, hari ini gua tuh gak feeling bagus ya. Kurang enak badan. Tapi harus dilawan supaya nggak boleh sakit. Nah, ini adalah lokasi. Tuh, lihat kan di belakang saya. Laut. Nah, ini adalah biasanya ferry-ferry dari Makau. Itu masuknya lewat situ. Nah, itu terminal ferry yang di Madau. Di vlog saya kemarin udah saya jelaskan. Dan lihat, bisa dilihat sendiri di sini sepi banget. Nggak ada ferry sama sekali. Dan di belakang saya ini adalah rumah makan. Ini tempat elit, banyak bule-bule biasanya, tapi karena lockdown, nah bisa jelas sendiri ya, ditutup. Tuh, kasihan banget tuh, sepi semuanya, tertutup ya sob. Tuh, kasihan banget. Nah, di sana itu ferry yang biasanya bertumpuk di situ, kapal-kapal ferry. Tapi nggak ada. Saya zoom tuh, sama sekali nggak ada ya. Dan ini adalah ferry pribadi ini. Tuh, betapa sepinya Makau yang biasanya penuh dengan turis-turis. Tapi bisa kalian lihat sendiri, sepi. Benar-benar menyedihkan ya, nggak ada pengunjung. Sepi banget. Itu ada penerbangan, dan di sini juga penerbangan saat ini masih hanya rute beberapa negara aja ya, salah satunya Taiwan dan Jepang dan Beijing.
Nah, inilah tadi yang saya jelasin tuh kan, dia duplikatnya dari Yunani. Tuh rame banget pengunjung. Tapi ini pengunjung lokal ya, Sob. Tuh, keren kan? Oke, Sob, itulah tadi seputar fisherman. Jika kamu ingin datang ke Makau, jangan lupa untuk mengunjungi tempat ini karena keren banget buat foto-foto. Dan kamu bisa masuk ke dalam sana, di belakang sana ada laut langsung ya. Pokoknya keren banget, di sini gratis, nggak perlu bayar tiket masuk, nggak perlu apa-apa. Dan pokoknya semua lokasi yang ada di Makau ini semua gratis, gratis. Oke, jika kamu suka video ini, jangan lupa like dan komennya juga, serta share video ini. Terima kasih untuk subscribe-nya. Bye-bye.